Oke, kita buatin trompet dari daun kelapa ini yuk. Berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys, biar tambah kreatif. Yang pertama-tama kalian siapkan daun kelapanya ya. Dan double tip teman-teman. Nah, daun kelapa ini kita sobek ya. Kalian sobek seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah kalian pisahkan dengan batangnya, yang ini nantinya kita gulung-gulung ya. Sebelum kalian gulung-gulung, kalian siapkan daun kelapa yang ukurannya seperti ini ya. Nah, yang ini kita lipat jadi dua teman-teman. Oke, yang kalian butuhkan cukup ukuran kecil saja ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Selanjutnya tinggal kita lilitkan dengan daun kelapa yang panjang ini. Kalian cukup lilitkan sampai batang kelapa ini benar-benar tergulung semua ya. Mudah kan teman-teman? Nah, yang ujung ini kita potong saja. Oke, tinggal kita eratkan dengan double tip ini. Sepertinya trompetnya sudah jadi teman-teman. Nah, yang ujung ini kita potong ya. Kalian potong seperti ini ya. Oke, trompet dari daun kelapanya sudah jadi. Tinggal kalian mainkan dengan teman-teman kalian. Yang kalian tiup yang bagian ini ya. Saatnya kita mainkan.